Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor. Biar tekor asal kesohor. Kali ini Saudagar Bogor akan menyampaikan sebuah kata-kata renungan. Apa itu? Kata renungan itu adalah, tahukah Anda pangkal kegalauan? Pangkal kegalauan itu adalah apabila Anda jauh dari Allah. Contoh, bila engkau mengharapkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak tercapai, engkau akan kecewa. Tetapi bila engkau menyandarkan kepada Allah, engkau akan baik-baik saja. Contoh lain, engkau mengharapkan yang cepat, tapi Allah memberikan yang tepat. Sesuatu itu akan lebih baik jika engkau bersandar kepada Allah. Itulah pangkal kegalauan. Oke, sampai di sini kata-kata renungan. Sekian, terima kasih. Maka oleh karenanya, engkau jangan bersandar kepada siapa-siapa, tapi bersandarlah kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.